yang kita lakukan di sini, kita ingin memberikan film yang menghibur, itu pertamanya. Tetapi untuk aku sendiri, karakter Sri Asih ini amat sangat life changing buat aku, dan mudah-mudahan nanti rasa itu pun bisa terasa oleh teman-teman yang menonton filmnya. Kamu udah rating belum sih? Untuk film udah ada rating belum? Belum. Kalau mungkin kalau buat anak-anak ya, tadi pertanyaan banyak ya. Saya rasa setiap film akan selalu punya elemen yang menarik untuk dipetik oleh siapapun penontonnya. Kalau pertanyaannya soal apakah anak-anak akan bisa merasa memiliki idola baru gitu, sosok superhero dari Indonesia perempuan, saya rasa sih remaja-remaja putri kebanyakan nantinya mudah-mudahan bisa merasa bahwa oh, Sri Asih itu adalah salah satu bentuk representasi mereka sebagai seorang remaja perempuan, sebagai seorang perempuan, sebagai mungkin anak perempuan, melihat bagaimana ketangguhan Sri Asih, upaya kerja kerasnya, kemudian kegigihannya dalam memperjuangkan apa yang ingin dia capai gitu. Saya rasa sih harusnya itu sangat mungkin ya lewat film seperti ini. Itu sih. Saya tambahin sedikit ya. Kalau menurut saya sih udah pasti ya Sri Asih menjadi idolanya anak-anak jika anak-anak itu dipaksa nonton sama orang tua. Saya yakin sekali karena anak saya itu masih bayi dan mengidolakan Sri Asih loh. Final fight Sri Asih itu amat sangat berkesan, dan ketika syuting, proses syutingnya pun ada di mana aku terkena COVID juga, jadi itu menurut aku scene itu berkesan sekali, dan ya nggak sabar lihat sih. Sebetulnya aku juga belum nonton film ini. Kalau buat aku sendiri, scene di rumah susu, karena kalau bisa dilihat di trailer itu lagi kebakaran dan pakai api beneran, terus barang-barang dijatuhin dari atas sama anak art, jadi sering dibandingin. Satu-satu dong. Kalau buat saya sih, kalau yang paling berkesan itu scene pada saat Alana sama partner saya sih. Iya ya. Partner saya itu yang ada saya itu berkesan banget. Semua filmnya berkesan banget pasti. Kalau enggak, kita akan ada di sini. I adegan paling berkesan ya. Apa ya? Duduk di ada sebuah adegan yang sangat panjang adegannya. Itu berkesan banget. Jadi adegannya adalah ya nanti nonton film.